Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti akan mengalami kesedihan dan kebahagiaan. Bukan cuma itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengalaminya. Namun, ada sebuah kalimat yang selalu diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang dalam kondisi yang tidak menyenangkan dan tidak sesuai harapan, yaitu kalimat Alhamdulillah ala kulli hal, yang memiliki arti segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Kalimat ini menjadi bukti bahwa kita meyakini takdir dan skenario dari Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik dari yang terbaik. Nah, berikut ini ada sebuah kisah yang sangat inspiratif, semoga bermanfaat. Dikisahkan suatu ketika, ada seekor burung yang hidup di padang pasir, sedang sakit keras, sehingga ia tidak memiliki bulu lagi pada tubuhnya. Ia juga tidak memiliki makanan maupun minuman, bahkan ia juga tidak memiliki tempat tinggal. Kemudian, suatu hari, seekor burung merpati lain lewat di dekatnya. Kemudian burung yang sakit itu menghentikannya, lalu bertanya, "Engkau mau kemana?" Kemudian burung merpati itu menjawab, "Aku ingin pergi ke surga." Maka burung yang sakit itu berkata, "Aku mau minta tolong kepadamu, tolong cari tahu kapan penderitaanku ini akan selesai." Burung merpati itu berkata, "Tentu, aku akan melakukannya." Kemudian burung merpati sehat itu mengucapkan selamat tinggal, lalu pergi melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke surga. Dan juga ingin menyampaikan pesan burung yang sakit itu kepada malaikat di pintu surga. Kemudian malaikat itu berkata, "Selama 7 tahun ke depan, hidup burung tersebut harus menderita seperti itu. Tidak ada kebahagiaan sampai saat itu." Kemudian burung merpati sehat itu berkata, "Ketika burung yang sakit mendengar ini, dia pasti berkecil hati. Bisakah Anda menyarankan solusi apapun untuk ini?" Sang malaikat menjawab, "Katakan kepadanya untuk selalu mengucapkan kalimat ini, Alhamdulillah ala kulli hal." Setelah mendengar jawaban sang malaikat, merpati itu pun kembali kepada merpati yang sakit itu. Kemudian menyampaikan pesan malaikat kepadanya bahwa ia harus hidup menderita selama 7 tahun ke depan dan tidak ada kebahagiaan. Mendengar jawaban itu, burung tersebut sangat sedih dan hanya bisa pasrah. Kemudian merpati sehat itu mengatakan lagi bahwa malaikat berpesan kepadanya agar ia selalu mengucapkan dan mengamalkan kalimat Alhamdulillah ala kulli hal. Merpati sehat itu pun pulang. Sedangkan merpati yang sakit itu terus mengingat dan mengamalkan pesan malaikat itu. Kemudian 7 hari kemudian, merpati itu lewat lagi. Dia melihat burung yang sakit itu sangat bahagia. Ia sudah memiliki bulu yang baru. Bahkan, ia sudah memiliki makanan dan minuman, serta tempat tinggal yang baru di sana. Burung itu bernyanyi dan menari riang. Lalu, merpati itu tercengang dan berkata dalam hati, "Malaikat telah mengatakan bahwa tidak akan ada kebahagiaan bagi burung itu selama 7 tahun ke depan. Tapi ini baru seminggu. Ia sudah merasakan kebahagiaan yang luar biasa." Melihat keadaan ini, burung merpati itu pergi mengunjungi malaikat di gerbang surga. Burung merpati itu mengajukan pertanyaan kepada malaikat. Malaikat pun menjawab, "Ya, memang benar tidak ada kebahagiaan untuk burung itu selama 7 tahun. Tetapi karena burung itu selalu mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal dalam setiap situasi, maka hidupnya berubah. Ketika burung itu jatuh di atas pasir tanah, dia berkata Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika tidak bisa terbang, dia berkata Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika haus dan tidak ada air di sekitar, dia berkata Alhamdulillah ala kulli hal." Apapun situasinya, burung itu terus mengulang kalimat itu. Dan karena itu, 7 tahun dihapuskan dalam 7 hari. Masya Allah, begitu luar biasanya sebuah kalimat mulia itu. Semoga dengan kisah inspirasi dari burung merpati itu, kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun musibah dan cobaan yang kita alami, jangan pernah lupa untuk membaca kalimat mulia itu. Apalagi Rasulullah SAW selalu membaca kalimat itu di saat beliau dalam keadaan tidak menyenangkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.